Oke, kali ini kita lihat apa isi dari spray mop Ultima. Di sini ada alat pelnya, kain pel. Terus ini nanti yang akan ditempel ke alat kain pel. Terus ini tongkatnya buat penyemprotnya nanti. Terus ini buat is. Ini nanti buat ditempel sama kain handuknya. Yang atas itu buat isi air sama pewanginya ya. Oke, sekarang kita lanjut cara perakitan dari si Boldy Spray Ultima. Ini kain pel handuknya untuk bagian bawah. Kita pasang juga. Ini di bawah nah ada perekatnya, itu tinggal tempel aja. Kuat kok. Nah, setelah itu kita pasang. Ini tutup botol bagian dalam, ada karetnya, jangan sampai lepas ya. Ini kalau lepas bisa bocor, jadi tetes-tetes terus nanti airnya, jangan sampai lepas ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, setelah isi airnya sama pewangi, tinggal kita tancapkan di situ sampai bunyi cekrek. Ini tongkatnya. Lanjut kita tancapkan kerasnya. Nah, itu ada lubang, langsung kita tekan saja sampai bunyi cekrek. Setelah itu kita tinggal pakai. Di sini ada, nah ini pengaitnya, nanti itu buat nyemprotnya. Oke, sekian cara pemasangan dari Boldy Spray Mop.